ini lebih enak kan, kayak agak lebih tinggi gitu. Hai guys, justru hari ini aku tuh pengen make up lagi karena aku tuh dari maaf ya, berantakan rambutnya, emang emang begini kayaknya dari lahir ya. Ya udahlah, ntar aku ngambil sesuatu yang kayak lebih tinggi dulu gitu. Kangen-kangen, cila gak sama makeup. Aku tuh mau tau gak sih, aku tuh lagi suka banget sama make up. Soalnya dari kemarin kayak kayak ngeliatin di Instagram, ngeliatin video-video orang makeup gitu, bagus banget. Gila kayak, wih jago banget, gila makeupnya. Ini sih kayak ini juga sih apa ya? Mager juga sih, tapi pengen kayak ngeliat orang-orang makeup tuh kayak serius pengen gitu loh, kayak ih gila jago banget makeupnya gitu kan. Jadi kamu bisa makeup sendiri, bisa dong. Lama tidak kesini, udah lama banget gak sih nggak showroom guys. Gimana nih kalian hari ini, pasti penuh dengan member-member pada showroom gitu gak sih? Untung aja hari ini pada enggak, aku enggak kegiatan gitu. Thank you buat lampu diskonya dari Kak Kamayong. Thank you Kamayong. Untung aja hari ini tuh lagi enggak ada kegiatan, jadi showroom bisa dari pagi enggak ada kegiatan. Oh ya, selamat hari Jumat Agung bagi yang mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Aku Jumat Agungnya cuma kayak berdoa sama keluarga doang gitu. Soalnya gerejanya itu kayak ada sesi-sesinya gitu, shift-shiftnya gitu. Lama juga. Jadi ada yang online, yang online-nya juga itu kayak pakai sesi-sesi gitu guys, pakai gitu-gitu deh. Terus yang kalau yang kesononya sih kayak udah jarang banget gitu. Kalau yang ke tempatnya kayak enggak deh. Kayaknya sih udah enggak aja, soalnya aku udah enggak pernah ke tempat yang gereja gitu, udah lama banget. Iya. Yang penting tetap harus berdoa. Pada showroom ya, ambiar. Ram
pendek cocok tuh deh. Nanti aku kelihatan lebih gembul kalau rambutnya pendek. Ini aku jedai. Soalnya aku kan kayak jarang nyisir gitu kan, bukannya jarang lagi deh kayaknya. Ya rambutnya suka kusut bawahnya, pengen potong sih tapi bawahnya aja kayaknya. Snack sore nggak ada nih. Aku baru banget makan guys. Aku tuh seneng banget hari ini aku makan kwetiau kayak kwetiau mie ayam kayak biasa gitu. Enak banget. Kangen. Soalnya ini kwetiau yang biasa aku makan kalau misalkan pulang gereja. Jadi kayak ya ampun udah berapa bulan gue kagak makan tuh kwetiau gitu kan. Terus sekarang kayak tadi pagi makan kwetiau itu. Terus makan yogurt, tadi beli yogurt juga. Terus aduh lebih banyak banget. Terus tadi abis makan capcay sama fuyong hai. Kwetiau sama fuyong hai itu enak banget sih. Fuyong fuyong hai hai fuyong hai. Kuatnya udah habis ya. Udah habis kuatnya. Terus aku tuh kan kalian tahu kan komisan aku tuh kalau lagi suka sama satu makanan aku tuh bakal makan itu terus gitu kan. Nah aku tuh lagi suka banget sama yang namanya itu ubi cilembu bakar sumpah. Aku lagi suka banget itu guys, dan kayak gue rasa udah seminggu dah gue makan ubi mulu, makan ubi cilembu mulu, gila sih. Itu suara burung siapa, burung peliharaan papa aku. Dan sekarang aku tuh pengen makan ubi cilembu lagi guys. Kalian suka ubi cilembu gak sih? Enak banget gak sih? Jujur gila sih, parah. Ubi cilembu kayak permen rasanya, enak banget, manis. Sekarang aku makan ya, soalnya aku lupa. Aku tuh bawa tadi tuh, aku sebenarnya bawa ubi buat dimakan, terus aku kayak kasihkan ngobrol gitu terus jadi lupa. Terus kayak ngeliat oh iya ada ubi cilembu, liatin gue kan gue pengen makan. Tadaki mas, dimakan. Siapa yang gak suka ubi cilembu, sumpah enak banget. Dan udah seminggu lebih apa ya? Baru seminggu ya aku tuh makanin ubi cilembu terus guys, gila sih. Emang ya ubi cilembu aku ini dibakar sih, belinya ubi cilembu bakar gitu. Yummy. Siapa yang suka ubi cilembu? Manis banget guys. Iya manis itu kayak permen, makanya aku suka banget. Enak banget. Itu makan ubi cilembu sebenarnya tuh bisa sampai kayak 4 biji itu 4 buah. Enak banget. Ayo udah habis deh sisa satu. Ini yang terakhir. Paling nanti beli lagi. Ubi bikin. Pulang, pulang lagi. Nah.
Emang iya ya. Tapi aku kayaknya, maaf ya, ya aku nggak gitu sering kentut deh. Entahlah, kayak aku nggak nyadar kali. Punten, biasa ngomel-ngomel. Suruh mandi, bukan aku yang disuruh mandi. Masa bukan kagak nyadar, web nggak ngerti juga sih. Oke, jarang. Nggak apa-apa kan orang jarang. Maksudnya semenjak aku makan ubi sama sebelum aku gak makan ubi tuh kayak gak ada perubahan dalam. Kocak banget ya sih ngomongin gini. Maksudnya semenjak aku lagi sering makan ubi sama aku kagak makan ubi itu gak ada perubahan dalam aku mengeluarkan gas. Tau gak sih tadi aku pengen ngomong apa? Ini kan sudah. Kasihan yang nonton. Batin. Udah nyobain ubi ungu udah. Aku tuh salah satu penyuka ubi. Udah habis kan? Makasih kak untuk diskonnya dari Kanova, thank you. Kalau misalnya lebih cerem begini, kulitnya boleh dimakan gitu ya? Bikin kolak. Berarti kulitnya nggak bisa dimakan ya? Nah, tapi kulit jangan malah. Habis. Makasih buat diskonnya dari kak. Kak siapa itu tadi? Kak Camo main. Arigato. Sponsor. Kan gue kagak di endorse sama kamu. Tisu basah. Tisu basah. Ini ada tisu basah tanpa alkohol ya, non alkohol. Bagus bagus. And aku tuh ganti kacamata. Sebenarnya ini kacamata yang lama aku guys. Cuma lagi pengen pakai ini aja gitu. Yes lah. Buat di sini kayak buat pijit gitu. Jadi kayak buat pijit. Wow.
Jadi kalau misalnya lehernya kayak pegel. Makasih kak untuk diskonnya dari kak Nova, thank you. Guys, jadi ini kayak buat mijit gitu. Enak banget weh. Jadi kalau misalnya lehernya kecengklak atau kalian salah bantal, itu bisa banget kalian kayak ginian ya. Wah, enak banget. Enak weh. Wah gila gila. Mantep weh gila, otak gua kepijit. Ih gila gila. Mantep nih hasil sini nih. Wih. Ini juga berguna guys. Ini juga berguna. Wah, syaraf-syarafnya nih bisa kena nih. Enak banget. Berfungsinya sangat banyak ini ya. Aduh. Ini buat ini nih kalau encok itu kan sini juga enak banget, guys. Ini enak nih, tinggal ini aja nih, dia minta tolong siapa ya, Yanto gitu. Cih, tolongin dong. Eh gini nih pundak-pundak juga. Wih. Wah, mantap-mantap. Pegel-pegel. Wow. Pijit gratis nih. Eh, kan kalau sendiri susah. Aja pokoknya. Nggak nyampe. Aduh padahal enak banget lu ini. Hai, makasih arigato untuk diskonnya dari Kak Dikas. Thank you, Kak. Jadi kamu kayak nenekku. Enak. Udah mandi tau, tapi cuma sekali hari ini. Ya rapel, nggak kemani-mani kan ya, nggak usah terlalu sering mandi lah. Jadi melihara biawak ya. Biawak aku sudah meninggal ya waktu dipelihara dari kecil tuh. Ingat gak sih yang namanya siapa ya, lupa ya. Jadi meninggal dia guys. Meninggalnya karena satu kecelakaan. Jadi pernah nangkap jamret gak? Pernahnya maling sih. Jambret sama maling sama aja gitu.
warnanya maling sih guys, tapi aku nggak nangkep maling gitu. Dia malingnya kayak ada di store gitu, ada di toko. Ada di toko-toko gitu. Terus malingnya aku beli sih, enggak aku jambret. Malingnya aku beli sama aku, terus digoreng, dimakan. Mantap. Thank you, Kak Petir. Untuk diskonnya. Dea kanibal. Enggak weh, itu daging maling. Kalian udah pernah cobain gak sih? Kayak kalian harus cobain deh. Soalnya itu enak banget. Daging maling pakai digoreng terus pakai sayur sop. Beuh. Sop maling. Enak. Thank you Kak untuk diskonnya dari Kak Nova lagi. Tolong ada kanibal lagi nge-live. Pencet lagi kali. Ini pengen beli apa namanya? Apa ingat? Terus gimana? Terus dia udah ngucapin? Enggak. Papa ingat karena papa bikin status. Bareng-bareng aja, emang pasti ingat lah. Jadi hari ini itu papaku lagi ulang tahun. Nah jadi aku sama cicaku itu kita sepakat untuk kagak ngucapin dulu. Tapi dia merasa gak enak gak sih? Iya tapi merasa kagak enak soalnya papa ke kita mulu kan, kayak ngajak ngobrol mulu ya. Kayak ini anak gue pada gagar otak apa gimana sih, lupa gitu ulang tahun orang tua ini kan, padahal udah dikode-kode gitu. Sebenarnya bukan yang lupa, ini kita lagi ngapain, ini kita lagi sengaja aja gitu. Iya ya, gitu aku sih. Hah? Iya karena kita tuh karena aku udah beliin papaku hadiah sama kita tuh udah beli kue ulang tahun juga ya. Ya kayak hadiahnya aku yang beli, kue ulang tahunnya gak aku yang beli ya. Cece cuma yang itu ongkos. Ongkos. Kan kado Cece belum ada. Terus ini kalau misalnya kita gak beli apa-apa mah kita langsung ucapin nih dari subuh. Apa saat ulang tahun? Jadi apa aku pikir aku butuh pakai alis supaya nanti kalau misalkan ada foto-foto atau gimana itu alis yang gitu. Kaget dong. Kaget dong si dia. Si dia lagi live. Supaya alis aku itu agak kecetar membahana. Dan kurang lagi. Udah jangan di bawah itu jangan dimainin. Enggak di dalam mau gini-gini. Enggak usah. Ayo masuk. Ayo masuk. Ayo. Oke. Eh bagi John dong itu lip tint Cece dua dua. Ayo. Ini. Arigato. Iya. Entar ini ke dalam itu ke sini. Jadi kita pakai. Ini kaca. Kita pakai pakai alis dulu ya bun.
kalian pernah gak sih kayak kalau misalkan ada orang tua kalian yang lagi atau gak siapa deh lagi ulang tahun terus kayak pura-pura gak ngucapin, pura-pura lupa ingatan gitu-gitu, pasti pernah ya gak sih? Tapi alasannya apa gitu ya? Kalau aku sih alasannya ya kayak iseng aja juga sih sebenarnya, ya tidak beralasan sih. Tapi sebenarnya tujuan dari itu apa sih? Kayak pura-pura gak ngucapin dulu, pura-pura lupa. Tujuan dari itu semua. Apa aku masuk tadi guys? Kita tolong ketikin dong, ketikin apa? Jadi aku tuh ngeliat ya, gila orang Korea, duh, makeupnya jago banget, jujur, jujur. Terus mereka juga kayak alat-alat makeupnya tuh juga banyak gitu, terus kayak bagus-bagus. Aku mau. Terus dari kemarin juga aku kayak hunting di hunting barang make up di online shop. Terus kayak susah gitu, capek gak sih? Jadi ya udah deh, nanti gue nemu sendiri deh. Tinggal di sisir. Sisir, sisir. Gak ada perbedaan yang gimana-gimana gitu sih alisnya. Cie yang pada bingung mau nonton yang mana ya, karena semuanya pada live. Agak lah biar gak pucet. Dia cakep, arigato. Ya. Udah. Dia mau sosok imut-imut gitu. Nanti yang nonton kena batin juga. Ya Allah. Di sini aja deh. Nggak ke yang lain aja. Jangan gitu dong, Jessy, lo. Cicimu apa kabar? Baik. Pake oh iya, aku jadi beli ini. Ini kayak glitter-glitter gitu. Dibeliin sama cece aku. Lihat nih. Coba kita pakai di ini sih, dipakai sih di mata kali, di bawah mata kali. Perbedaan enggak? Ada sih, kayak cuma glitter-glitter gitu doang sih. Wow.
kayaknya ini dipakainya harus pakai inian deh, pakai ini yang pakai inian ituan. Pakai inian. Jadi pakainya pakai inian. Itu dipakai. Gitu. Ini cakram, Pak. Gini, guys. Wah. Lumayan. Lumayan, guys, lumayan. Lumayan bagus gak sih? Ya kan, lumayan bagus. Kacanya kebalik ya, Bun. Sorry. Main-main mah. Kantong mata deh cukup buat naruh recen. Iya weh, tapi gede banget ya, abis gede terus hitam lagi. Entahlah guys, aku juga susah menghilangkan kantong mata ini, harus gimana caranya, gimana gitu ya, supaya kan ini berkantong doang, isinya itu kagak ada gitu. Tarang, cuma kayak bikin glitter doang sih. Kacamata lagi karena buram ya, kagak kelihatan kalau gak pakai kacamata. Tapi jadi kayak kalau dia lebih gemes. Kita dapat tower dari, ternyata ya kita tuh dapat tower guys, dari siapa kenapa kalian tuh kagak kasih tahu aku gitu. Dari Kylof JKT48, thank you Kylof JKT48, dapat disco juga bahkan, thank you kak. Kastil ya deh, apa lagi. Seperti ini saja sih. Terus aku tuh membeli itu juga, apa sih namanya, ini aja deh kita pakai. Jadi ini ada lip cream, kita jadiin buat blush on gitu. Aja udah pake guys. Siapa yang pernah pakai lip cream or lip tint dijadiin blush on?
kayak aku. Yang cewek-cewek pasti nggak heran ya dengan hal ini. Ini hal yang sangat lumrah Aziz. Yang sangatlah lumrah. Pink kan agak berwarna jadi nggak terlalu melek gak sih guys, kayaknya sih soalnya aku merasa demikian. Dulu mantan gebetanku beauty vlogger, ah iya kah, wow pasti cantik banget gak sih orang-orang yang beauty vlogger tuh, mereka karena jago makeup banget keren. Efek kena angin kipas bagus Aziz, emang sengaja biar kayak model-model gitu. Bahkan nih kipasnya aku tutupin Aziz banget. Makasih banyak kak, I love JKT48. Thank you KRKZ. Mantap. Kalau misalnya rambut aku pendek ini kayak ngakak gitu ya, bulat banget. Ingin mencoba. Banyak banget nih eyeliner. Thank you kak untuk diskonnya dari kak Cello dan towernya dari kak Elop JKT48. Arigato gozaimashita. Nya, aduh, bencong. Thank you, hihi. Hey, towernya, tower JKT48. Wow, keren, keren tower JKT48. Dia lagi live. Gawat liga, gawat liga. Ya apa sih? Hahaha. Terus ya, aku tuh juga lagi suka banget sama jus. Tau gak jus yang
Kalau menurut aku sih mahal ya, apalagi kalau misalnya aku tuh kalau misalnya lagi suka sama apa-apa tuh bisa sampai bosen dulu di siang itu loh guys, yang ada smoothiesnya di botol. Gila banget, aku tuh beli itu mulu dan baru hari ini absen gak beli, dan kayaknya sih bakal tetep beli nanti malam. Jus yang depannya R, aku tuh belinya smoothies yang alpukat avokakao high, aku belinya yang itu. Miskin gue langsung kalau misalnya beli gituan, terus kalau dipikir-pikir mending buat aja sendiri gitu kan, tapi kayak rasanya tuh beda gitu loh, karena mager juga sih. Kayak enakan yang beli lah pokoknya. Iya sih enakan beli. Rasanya gimana ya, enak sih, tapi kalau dipikir-pikir nih, tadi mikir makanya tuh tadi tuh nggak beli, biasa tuh beli lagi kan, makanya nih ditahan-tahan, nggak usah beli deh, nggak usah beli, lu ketagihan doang gitu kan, bangkrut nanti lu gimana gitu kan. Tapi enak banget jujur. Terus aku tuh belinya tuh yang enggak yang sekecil gini gitu loh, aku beli yang segini dan langsung habis saat itu juga. Tolong ya. Tapi mahal, iya mahal. Bagi aku sih, bagi aku kayak mahal gitu. Karena kalau misalnya kita kayak beli alpukatnya, terus beli pisangnya, terus beli cocoa powdernya sendiri, kita buat sebenarnya jadi gitu. Tapi gak tahu sih, rasanya dia kayak mungkin lebih enak gitu. Karena kalau misalnya beli kayak lebih enak daripada buat sendiri. Guys, bayangin guys, aku udah beli itu tiap hari udah seminggu lebih, yang gede langsung habis. Aku kalau membayangkannya aku juga menangis. Mengapa semua ini terjadi? Kalau bisa bikin yang sama ya mending jual ya, kalau jualan. Kita yang beli bahan-bahannya, terus kita yang minta buatin di sana. Ini aku sekarang lagi menahannya ya. Menurut kalian gimana, aku tetap beli atau enggak untuk hari ini? Kebiasaan emang ya, aku juga bingung. Beli, beli, beli. Okay. Oh ya guys, kalian jadi gak sih beli? Guys, kalian ada yang tahu Kiko baru aku gak? Kasih tahu deh. Sangat bagus sekali buat kalian yang belum sempet denger Kiko baru aku. Halo semuanya, si pecinta hewan nih dia. Nanti kalian yang di rumah ikutan ya, ikutan ngomong, jangan aku sendirian nanti garing. Ikutan ya, nih. Emang boleh ganti Jiko? Boleh dong, kalau udah ada Jikonya ganti aja. Nih, si pecinta hewan yang disayang kalian, aku deh.
yang disayang dan disayang ya. Gitu guys, mantap kan? Sebenarnya ada gerakan nih, tapi kalau misalkan di sini kan aku lagi duduk, jadi ngegerakinnya susah. Jadi gitu aja. Yang disayang dan disayang yang si kecinta hewan yang sayang kalian. Aku deh yang disayang dan disayang yang asik bener kan jikonya. Asik banget disayang sama kalian. Haha. Aku tuh waktu kapan nih kepikiran jiko itu, sumpah itu sebenarnya kayak langsung blitz kelibat gitu lewat kan. Kayaknya bagus nih. Jadiin jiko gitu kan. Aku langsung ngomong dia tuh ke Kak Feba, asik. Kak, aku ganti jiko ya. Pas kemarin pengen pas kemarin show. Hari itu juga aku ngomong, "Kak, aku ganti jiko ya," gitu. Apa emang nih Kak, dengerin dulu ya Kak gitu. Tapi nanti Kakak ngomong yang ininya gini 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 ya. Oh iya, Kakak tak tahu. Ya gini, siapa cinta hewan yang sayang kalian? Aku deh, yang disayang-disayang yang gitu. Terus kakaknya, ayo deh bagus-bagus, lucu-lucu gitu. Apa itu deh. Jadi deh, simple itu, sesimple itu guys. Titip HBD buat papa, oke. Arigato. Coba dong kalian yang udah ikutin aku dari lama pasti tahu jiko aku yang awal-awal itu apa. Kalian kasih rating jiko aku yang awal banget. Kamu siapa? Siapa lah? Siapa dari jiko yang pertama sampai ke nih, jiko yang pertama ya. Kalian kasih rating ya. Ratingnya berapa gitu? Misalkan dari 1 sampai 10 lah. 1000. Dari 6 sampai 10 aja guys. Dari 1 sampai 10. Ini rating jiko yang awal. 1 sampai 5 aja. Nah, sampai 5. Beda 1 sampai 5 ya. Lupa kan. Ah, selalu bahagia sti kan ini. Selalu bahagia setiap hari. Every day is my day. Every day is my day gitu ya. Selalu bahagia setiap hari. Halo semuanya. Kan halo semuanya dulu biasanya. Halo semuanya, selalu bahagia setiap hari. Every day it's my day. Halo, aku Day dari Akademi Kelas A. Terima kasih gitu. Terima kasih. Terima kasih. Baru abis kan pas tadi ngomong every day kan yang lainnya kan kayak ngomong Kacusha gitu. Selalu bahagia setiap hari. Everyday Kacusha. Ada yang Kacusha. Aku pernah pas nonton dapur di belakang terapa kayak gitu kan. Kacusha, it's my day gitu. Halo semuanya, aku deh gitu. Baru yang kedua si anak tawi asli, siapa namanya? Kalau yang kedua kayak tengil gitu ya, kayak tengil gitu ya. Kalau yang pertama kayak kalem, terus yang kayak happy virus gitu kan. Yang kedua kayak si anak Betawi asli, siapa namanya? Baterai dede habis. Maaf ya guys, baterai aku habis. Mari kita sambil cas. Si gadis Betawi asli, siapa namanya? Day, it's my day. Halo semuanya, aku Day, terima kasih. Terus baru yang ketiga, udah deh, terakhir. Cuma 3 jiko doang kan ya, Dede punya. Iya sih guys.
baru tiga kan? Yang ketiga baru ini. Si pecinta hewan yang disayang kalian. Aku deh yang disayang disayang ya. Gitu gak sih kira? Kayak sama aja deh, yang ini tengil juga. Ratingnya berapa guys? Jika yang pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa? Coba yang pertama dulu deh. Every day, Katusha, it's my day. Sebelas pun. Kalau menurut aku sih, semua juga yang aku buat sih bagus-bagus ya. Sam Fiona Azim yang disayang-sayang yang 10 Azim. Bagus yang kedua. Iya, yang kedua juga bagus. 1010. Sebenarnya aku tuh paling suka banget sama jika aku yang pertama. Tiga sih. Jujur. Bukan yang disayang. Jadi paling suka banget sama Jiko aku yang pertama ya. Selalu bahagia setiap hari. Every day it's my day. Every day Kak Cusha, it's my day. Kalau punya aku deh. Karena kayak kayak apa ya, bikin positif vibe banget gak sih gitu. Tapi kalau misalnya yang kedua, yang ketiga, aku juga suka banget sih, karena itu bener-bener kayak ngebikin happy gitu juga, kayak aduh gampang diinget gitu. Untungnya semua jiko aku kayak gampang yang diinget gitu gak sih guys, kayak gampang-gampang diinget gitu, nggak yang kayak susah gitu, riwe-riwe ya gak sih. Yang pertama tuh paling positif. Iya sih, itu jiko pertama itu juga kayak banyak banget kenangannya Aziz. Tapi aku tidak akan melupakan jiko yang pertama atau jiko-jiko yang udah pernah aku pakai. Memikatmu dengan mata coklatku. Itu Cika kan ya? Iya gak sih itu? Memikat kan si Cika? Kak Amel. Ah iya Kak Amel langsung pipi. Kalau Cika, dengan mata coklatku ini, pandanganmu akan berpaling dariku. Aku Cika, liatin aku terus ya, gitu kali Cika. Kalau Cika kesannya kayak maksa deh. Dengan mata coklatku ini, pandanganmu akan berpaling dariku. Iya sih. Yes, yes. Oh Ellie sih, Ellie juga kocak sih kayak apricot, apricot, apricot. Kayak kocak sih. Kok Cikanya nyolot? Itu sebenarnya Cika itu maksa guys. Jikonya dia tuh maksa orang-orang kayak untuk ngeliat ke dia gitu, tapi dengan cara halus gitu. Pinter nih. Jiko enak dari dulu deh, Jiko yang nggak ganti-ganti, Jiko yang bagus sih dia juga. Is Celi juga Jiko yang bagus sih. Cuma aku coba tolong kasih tahu konsep Jiko Eli yang sekarang apricot apricot tuh maksudnya tuh apa gitu. Aku belum tahu sih. Mute sih, mute juga bagus. Dengan kelincahanku ini, dengan kelincahanku ini pandanganmu kan jadi itu. Apa ya?
Dengan kelincahanku, aku akan menari setiap hari. Aku memutek. Oh, dari idol Korea. Terus memang Eli sukanya warna aprikot gitu ya. Terus si Ara juga ganti Jiko ya, Ara. Kita juga Jiko gitu-gitu doang dia. Terlihat pendiam. Ya memang aku gini. Kita gitu kali. Tapi Kak Gita sih terlihat pendiam bukan berarti tak memperhatikanmu. Terlihat pendiam bukan berarti tak memperhatikanmu. Makanya jangan seujon gitu kan. Gue liatin lo, gue waro kok lo, kata kita gitu kali, kakak kita gitu tuh. Ola juga ganti mekanik girl. Iya benar-benar. Oh iya, Giselin ya sih seperti musik do re mi. Seperti musik do re mi. Aku akan mengiringi lagu penuh cinta. Eh, apa sih? Giselin apa sih? Tapi Giselin tuh sebenarnya anakan ini loh. Seperti musik nang ning nung, aku akan ngiringi lagu ning nang ning nang ning nang ning ning nang ning nang ning nang ning gitu aja tahu Ciselin biar seru. Kalau itu seru. Siapa lagi tadi? Paling Jiko memory ya, Kak Baby sih. Ya Kak Baby keren kayak Bang Boy, yang Bang Boy Bang Boy itu gak sih? I love you baby baby baby. I love you baby baby baby. I love you, baby, baby, baby. I love you too dong. I love you too, asik. I love you too, Kak Baby, asik. Kak Anin. Eh, Kak Anin kan yang ketawa, yang baru kan ini kan triple team, tek tek, tik tik tik, asik. Sekarang apa sih kalian dengan hembusan boy kalian sebenarnya pengen ngusir orang kan ini seperti angin hus mau pergi semua gitu udah gue aja yang joget gitu baik kan angin. Jiko Marsha pizza. Iya sih, duh. Marsha tuh rasanya duh, pengen makan setiap tuh anak Jiko gitu kayak siap Jiko aturan ada wujudnya gitu. Ada pizzanya. Iya sih. Gadis gamers. Mira ya gadis gamers. Enggak, kayaknya kalau Jiko Jiko Indah kayak yang ini apa namanya tak banyak bicara
Tapi banyak julid. Ya apa sih Ciko Indah? Indah lucu weh. Dia Linda tuh Linda kan tuh Indah gemas banget masa terakhir kapan ya? Terus dia minta foto sama aku, dia gemes banget minta fotonya. Dia yang kayak, ya terus aku bilang kan, jangan deh hapus yang ini, terus aku hapuskan di handphone dia, terus aku hapus lagi yang lain, terus kata dia, ya dihapus semua itu mah, kata dia itu. Kacak banget. Fotonya sama Indah. Mungkin nama Indah disimpan buat kenang-kenangan. Iya. Si gadis gamers. Oh iya, Mira apa sih? Si gadis gamers yang fashion lo. Asik, gaya gitu. Si gadis gamers yang fashionable. Lu mau main game apa mau bergaya gitu? Main game aja, Pung. Pung Mira. Si gadis gamers yang cuek emang udah ganti lagi. Gini, si gadis gamers yang sering keceplosan, aku Opu Mira. Gitu, dia kan dikit-dikit keceplosan. Ada cueknya sekarang. Aku lupa ya. Tapi Mira tuh kocak banget, makanya tuh aku demen tau. Kayak misalnya kayak lagi ini dia tuh kocak banget, kayak dipancing dikit tuh sama dia langsung disebut. Kayak udah tau gue sengaja gitu kan, kayak tak banyak bicara, tak banyak bicara, bercerita melalui tulisan. Indah itu. Ini Indah mau jadi idol apa mau jadi penulis cerpen sih dia? Tak banyak bicara tapi bercerita melalui tulisan. Tulisannya pasti bagus Indah, gue yakin banget. Yakin banget. Seperti pizza yang selalu dinantikan semua orang, aku Marsha. Iya. Yeah. Nah, itu Indah ya. Kalau Indah, aku Indah. Kocak banget sih Indah. Kalau misalkan sih banyak dinanti-nantikan, seperti pizza yang banyak dinanti-nantikan. Sering antri gitu ya. Kagak bayar gitu, antri doang, hutang ditangin. Oh, si Ara, One Spirit, One Love. Aku, ini kayak iklan tuh gak? Kayak iklan motor. Aku kira One Spirit, One Love, One Nana. Kan kayak ada lagu gitu gak sih? Bener-bener emang si Mira. Mira, siapa namanya? Ara. Pikiran si Opung. Kocak banget. One Spirit, One Love. Aku ember. Jadi motor deh. Aturan gini, One Spirit, One Heart, aku semakin di depan. Ambrrr, gitu guys. Ngakak banget. Ngakak banget ya sih.
jadi prank member, ngeprank mulu. Nanti aku yang kena. Iya, kalau sama Mira udah disebut, aku kan kayak masih menjaga ya, biar nggak ada sponsor gratis gitu. Sombong amat lu anak JKT. Agak guys, maka gak boleh sebut sembarangan, kan? Tapi bagus jikonya Ara, tapi sekarang dia kagak ada gayanya jikonya. Gayanya cuma gini doang, kalem dia sekarang. One spirit, one love. Nah, asik Ara. Jessie gimana? Jessie ini jikonya panjang apa ya? Aku lupa lagi. Suka menari, ya itu deh. Suka menari, aku tuh setiap ngeliat Jessie kayak kayak nggak encok gitu lehernya, apa kita kasih yang pijit-pijitan tadi. Suka menari dan selalu membuat kalian tersenyum. Eh apa sih? Jiko aja sih apa sih? Suka menari. Emang suka nari dia anaknya. Selalu menjadi sumber energimu, aku bensin. Jessi. Iya jika ikan Nanda suka makan dan suka kamu, aku Nanda. Oh Yori, gadis kawaii yang akan tumbuh dewasa, aku Yori. Gemas. Kristi ya, peduli dan berbaik hati. Siapakah dia? Aku Kristi. Peduli dan berbaik hati. Azir. Lucu emang ya si Dedek Crispy ini. Aturan tuh Kristi ini tahu jikonya. Yang receh-receh, soalnya dia tuh anak receh banget sebenarnya. Peduli apaan, dia suka baterai aku udah habis guys, dia aja suka bengong. Yang gampang mah jikonya Cishani. Iya. Emang apa jikonya? Semanis coklat, selembut sutra semanis deh ya. Iya sih guys, salah ini ya, salah denger. Semanis deh ya, selembut deh ya. Semanis deh. Dibalik aja deh handphone-nya. Iya, mungkin kayak gini. Tapi jadi ini. Jadi kayak di situ. Oh iya. Dia manis loh. Kenapa kayak gini? Untung jangan tunggu jalan ibu. Kok bisa? Oh guys, rambut aku pendek ternyata ya. Jadi aku potong rambut dia sependek ini. How guys? Mana lagi tuh, sampai mana lagi tadi kita?
Iya tau, padahal Kristi kan kayak suka bengong gitu. Ini berat. Ini sekarang lagi kemana kok rapi ngelawak kamu rapi dari mana ini kaos rambut dijedai pakai kacamata tinggal rebahan ini mah mau ke mana ya pas dia ngikutin protokol kesehatan mau ke mana kita akan mengikuti protokol ikan tongkol protokol kesehatan nggak boleh kemana-mana guys ya yeah. Jadi harus di rumah aja oke okay. Beli papa di sini juga ya iya yeah. Beli papa lagi sebab pijit deh jigonya kita sedalam samudra yang misterius sedalam samudra yang misterius itu jigonya kabri bukan sih ya kan Kajinan ada samudra juga. Kajinan ada samudra juga. Empunya samudra kali gitu. Oh, kalau Kabri itu dulu yang misterius-misterius. Ya sih. Oh, Kajinan udah punya lapak samudra. Pas pindah dari Tiga Katri apa ya? sedalam samudra yang misterius azin aku akan apa ke Jinan biasanya tuh member-member pada gitu tuh kan sependek rambutku aku akan begitu biasanya aku akan membanting dia aku akan itu gitu kan biasanya kan aku akan oh sedalam samudra misterius aku akan menenggelamkan kamu aku Jinan gitu aku akan membuatmu tenggelam itu Jiko Bu Susi. Hah? Bu Susi ada Jiko. Dengan luasnya samudra. Ini Bu Susi, ini ex member JKT apa gimana sih? Iya bagian kelautan. Iya aku tahu Bu Susi bagian kelautan aja. Emang tuh jikonya Bu Susi.
Oh, tenggelamkan itu kata-kata yang sering diucapin oleh Bu Susi. Iya kan, gara-gara Pade melanggar peraturan kan. Jadi aku akan tenggelamkan kapal itu. Tenggelamkan, ayo gitu-gitu. Kalau aku tenggelam dalam pesonamu de azim. Lagi cerita. Waduh guys. Oh. Rekomend series. Series ya. Kemarin aku baru aja nonton film. Kalian nih deh pada nonton dong. Komsan series sih aku lagi nonton Penthouse. Aku lagi ngikutin Penthouse 1 sama Penthouse 2. Sebenarnya itu kayak sinetron sih. Bedanya itu sinetron orang Korea gitu. Bagus. Penthouse bagus guys. Terus film yang baru kemarin-kemarin aku tonton itu aku nonton film No Mercy. Ada yang nonton nggak? Itu bag lumayan sih gemes ngeselin gitu kayak emosi aja gitu. Dia mirip Minsel lah. Emang iya. Minsel cakep gue. Nonton Mouse. Iya sih, aku pengen coba nonton Mouse, tapi coba dong kalian yang udah nonton tolong kasih tahu cerita itu tentang apa. Pengen banget sih nonton, tapi aku tuh harus tahu dulu kayak spoilernya gitu. Jadi ceritain tentang tikus kah atau ceritain tentang oh, itu tentang psikopat, tikus psikopat gitu. Tentang mouse komputer. Oh, tentang cara memperbaiki mouse komputer. Sampai bersesen-sesen gitu. Mending gue nyuruh Jesslyn minta bantuin benerin gituan. Rupiah. Apa ini? Oke, aku nanti nonton. Jadi aku nonton. Soalnya aku memang lagi pengen nyari nyari series lagi selain Penthouse, soalnya Penthouse tuh lama banget aku tunggu-tungguin sampai udah bertua gitu kan, kayak lama banget nih kagak keluar-keluar. Day No Mercy ada guys, aku nonton di situ kok ada di situ di Pew 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 juga ada di Pew 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 juga ada di yang tadi kakak sebutin gak ada di situ. Bagus banyak. Banyak film yang bagus-bagus, guys. Nonton Mickey. Beyond Evil juga. Iya, aku tuh juga pengen nonton ya. Sama tapi lagi pengen mencari kalau misalkan aku nonton series, kalau misalkan gak bagus itu kayak
misalkan nggak serak di aku tuh aku kayak jadi nyesel gitu loh, karena kayak aku merasa kayak harus ngabisin dulu kalau udah nonton. Jadi aku bingung. Untung aja Penthouse bagus, jadi kayak fix gua terusin, aku tonton terus itu. Sama Boys B, kalian tau Boys B gak sih? Itu bagus gak sih? Romance itu Gangnam Beauty. Iya, aku udah nonton guys, udah lama sih itu. Boys B guys, ada yang nonton gak? Aku kepo deh. Jadi cerita tentang apa sih? Bagus gak sih itu ceritanya? Jadi mungkin itu aku tau nya The Boys, The Witcher. Aku pengen nonton The Witch, The Witcher apa The Witch sih judulnya guys? Yang main ini gagah sih ceweknya, yang ini restoran-restoran. Aduh lupa, nggak tahu. Weh, yang itulah lupa. True Beauty, aku udah nonton True Beauty, cuma aku nggak ngabisin filmnya karena aku udah baca komiknya and aku males guys nonton romance yang terlalu anak. Maksudnya romance-nya tuh terlalu apa ya, nggak real life gitu. Jatuh sekali aja, nggak usah jatuh berkali-kali, nemplok sama tuh cowoknya kagak usah gitu. Kayak drama, emang drama sih. Kayak ya nggak gitu real lah, jadi kayak ngebuat kayak aku malas kalau nonton-nonton yang cinta-cintaan gitu banget gitu, nanti kebawa baper gitu. Padahal kagak ngerti gitu kan apa itu arti cinta aze. Aku juga malas ngeliatin The Uncanny Counter. Aku udah nonton Uncanny Counter tapi baru setengah doang. Mungkin nanti aku tonton lagi. Soalnya itu seterusnya gimana sih, coba ceritain dulu Uncanny Counter tuh gimana ceritanya. Soalnya aku tuh pengen nonton yang bener-bener ceritanya tuh bagus dan menarik menurut aku. Gitu. Cepet banget. Vagabond, cerita tentang apa itu? Tahu aku tuh suka banget film-film, nonton film ya memang suka ya. Iya aku tuh harus yang kayak menurut aku ceritanya tuh menarik dulu baru aku tuh mau tonton gitu guys. Kalau misalnya menurut aku ceritanya kagak menarik ya aku kagak nonton. Tentang detektif seru, asli seru banget WD. Ini orang-orang yang kayak gini nih seru, asli seru banget. Iya yeah, bun, nanti kita tonton bun. Lebih suka movie apa seri? Mungkin untuk sekarang aku lagi pengen yang movie-movie sih guys. Soalnya kalau yang series aku lagi nonton Penthouse biar kagak keramaian gitu. Screenshot gak sih? Ini lagi lucu gitu deh.
deh. Semester. Oh iya, sama mau tanya film Deliver from Evil. Apa sih? Delivery. Apa ya? Delivery. Enggak tahu, lupa judulnya, nanti aja deh. Asal The Devil, kayaknya aku udah pernah nonton deh. Deliver Us from Evil, ya maksud aku itu. Kamu udah pernah nonton ya? Aku suka film yang kayak crime gitu suka. Terus kayak slice of life juga suka. Terus misteri juga, terus yang kayak film-film kadang yang fantasi nggak jelas ini juga suka gitu loh, yang kayak ada tikus raksasa lah, atau kayak ada air terjun di dalam rumah gitu-gitu, pokoknya yang kayak suka aneh-aneh imajinasi gitu. Flower Evil tuh drama Korea gak sih, aku udah nonton. Iya sih, Flower of Evil. Lirikeh, lirikeh judulnya. Liriknya enggak tuh. Korea aja banyak film detektif. Iya sih. Penthouse. Ini kunci diambilin dulu tuh. Penthouse bagus. My Girlfriend is Lumiho. Enggak nonton. Bukannya itu, aku beda. Kalau aku nontonnya bukan girlfriendnya, tapi boyfriendnya yang The Tale of, apa sih yang rubah itu? The Tale of the Ninetale. Itu kan cowoknya yang rubah gitu. Kalau yang kakak maksud yang ceweknya kan yang rubah. Nonton Goblin. Oke, sekarang di Korea juga banyak tuh film-film Goblin. Entah cowoknya yang goblin, ceweknya goblin, mertua e goblin, kakeknya goblin, cucu e goblin, semuanya goblin. Ya itu mulu lagi yang heran ini. Malam ini emang Penthouse episode terakhir? Iya, besok sih. Episode terakhir? Yep. Tapi nanti bakal ada season 2 yang sangat tercengangan, bikin kita tuh membangunkan, sumpah demi Alex gue tuh. Emang terakhir kita nonton episode berapa ya? Gak tau episode 12 kan? 13 dong terakhir. Ini apa episode 13? Nanggung amat, kita aja deh main film, nih gue lawan Judante. Gue gak puas Judante, begitu dong. Tuh Judante. Kita lawan gini. Tolong ya guys. Sumpah tuh film. Film yang bikin cuci makin sabar. Biasa tuh tuh nggak pernah nonton yang masih ongoing, ya kan? Ini gue nonton ongoing tapi tetap nungguin gitu. Gila. Judante sih ngeselin. Judante yang main-main. Hah? Penthouse season 3 2022 ceh. Dia keburu tua gak sih Jodante? Nih gue belum balas dendam sama Jodante, nanti dia udah buruan lagi. Gak apa-apa dia 2022, tapi yang penting jangan gantung dulu cerita yang disini. Iya, gak apa-apa 2022, tapi jangan ngegantung gitu. Tapi biasanya ngegantung sih. Iya sih, kayak sengaja gitu gak sih? Kayak udah yang main filmnya psikopat semua, nanti yang nonton jadi psikopat semua. Gara-gara digantungin.
aku nontonnya tentara yang sama dokter itu, tentara sama dokter. Siapa ya tentara sama dokter? Descendant. Dia ada niatan main film dong. Mau, aku mau tau main film. Kalau misalnya ditawarin main film, mau. Film horor. Film horor, film action, ya gitu-gitu deh. Kok film cinta-cintaan aku nggak tahu caranya gimana itu. Misalkan kayak acting jatuh cinta sama orang, acting malu-malu, acting ini kayak aku nggak pernah ngerasain rasanya jatuh cinta. Azik. Soalnya aku juga sering nontonnya kan film-film yang kayak trailer gitu-gitu, crime, horor. Mungkin dia main film dulu kali, acting dulu, maksudnya kerja dulu buat lagi. Ini tanggal 4. Mungkin emang udah habis kali episode-nya. Masih ada Jodante tuh. Iya, kalau Jodante tiba-tiba ngilang terus kita mau berantem sama siapa lagi? Iya, sekali-sekali dia nanti. Enggak, aku enggak nonton. Emang Penthouse masih sisa satu episode sih katanya. Kemarin satu episode tuh. Nah? Kemarin satu episode. Kalau setiap minggu. Biasanya dua. Rambut hembus angin. Ada niatan warnain rambut gak di enggak ada, karena aku
gimana ya, aku nggak begitu cocok itu loh kalau ngewarna-ngewarnain rambut. Baiklah, mari kita absen, guys. Mari kita absen dari yang paling nomor 18. Di nomor 18 itu ada Kak Liz. Kak Liz FT, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Hai Kak, baru nomor 17 ada. Hai Kak Zaniar, thank you. Nomor 16 ada Kak Seven Dwi. Hai Kak, thank you. Nomor 15 ada Kak Dremawari. Hai Kak, thank you Kak. Nomor 14 ada Kak Galan Unfair. Hai Kak Galan Unfair. Nomor 14 ada Kak Arzi. Halo Kak Arzi, thank you. Nomor 13 ada Kak LX. Thank you Kak. Nomor 12 ada Kak Seven Dwi. Hai Kak Seven Dwi, thank you. Nomor 11 ada Kak Kucingnya Dwi. Hai Kak, thank you Kak. Nomor 10 ada Kayu, thank you Kayu. Nomor 9 ada Kak Suhendi. Hai, thank you Kak Suhendi. Nomor 8 ada Kak Dika. Halo Kak Dika, thank you. Nomor 7 ada Kak, hai Kak Pampam, thank you. Nomor 6 ada Kak Ari, thank you Kak Ari. Nomor 5 ada Kak Petir, thank you Kak Petir. Lalu di nomor 4 ada Kak RKZ, thank you Kak RKZ. Nomor 3 ada Kak Celo, thank you Kak Celo, halo. Nomor 2 ada Kak Camomile, thank you. Dan di nomor 1 siapa lagi dan bukan lain, siapa namanya? Coba kalian teriak dari rumah. Bukan siapa, bukan siapa. Bukan siapa lagi, siapa? Kalau bukan siapa lagi, ayo siapa? Siapa lagi kalau bukan lagi, siapa lagi namanya kan? Siapa lagi kalau bukan Kak I Love JKT48. Thank you Kak I Love JKT48 sudah. Thank you semuanya yang udah nonton, 2866 warga masyarakat sekitar yang sudah menonton showroom day pada sore hari ini. Arigato gozaimashita. Ya, arigato. Masih banyak Kak yang udah ngasih gift tower dan kastil dan disku dan yang lainnya. Thank you. Love you guys. Bye bye. Mari screenshot. Kalian screenshotin aja deh. Kalian ada yang udah screenshot? Jadi nanti aku tinggal ambil punya kalian, kirimin di DM. Mana tombol screenshotnya? Screenshot dulu sekali. Bye bye guys. Jangan lupa makan dan jaga kesehatan selalu.